Paul merupakan kader tim debat FA Wisu Visioner. Kami di sini bertindak sebagai tim kontra pada musim debat pengadilan lembaga pra-peradilan kepada hakim pemeriksa pendahuluan. Saya Batara Abdul Nasution bertindak sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada Bonar Pasaribu bertindak sebagai pembicara kedua. Di sebelah kiri saya ada Lutfi Hakim Dudis bertindak sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim kontra tetap menyatakan sikap kami kontra terhadap lembaga pra-peradilan dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga lembaga pra-peradilan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Dalam lembaga pra-peradilan, hakim hanya bersifat pasif dan dia hanya membuktikan secara keabsahan secara formal, namun tidak secara material. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada Pasal 5 dikatakan bahwa hakim wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan daripada lembaga pra-peradilan itu sendiri yang hanya membuktikan keabsahan secara administratif, namun tidak secara materialnya. Hakim pemeriksa pendahuluan dalam RUU KUHP memiliki kewenangan lebih luas dan lebih lengkap daripada lembaga pra-peradilan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 7 RUU KUHP, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 111 bahwa hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yaitu menetapkan dan memutuskan antara lain sah atau tidak penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan. Kemudian pembatalan atau penangguhan penahanan. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian, penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak secara asas oportunitas dan penggunaan wewenang berdasarkan kepada inisiatif sendiri sesuai dengan Pasal 111 Ayat 3 dan penggunaan wewenang berdasarkan kepada inisiatif sendiri sesuai dengan Pasal 111 Ayat 3 RUU. Banyak kelemahan dalam pra peradilan. Yang pertama ialah kewenangan dalam pra peradilan hanya bersifat post factum atau keabsahan secara formal. Yang kedua, sikap hakim yang pasif dalam pra peradilan. Dan yang ketiga, masalah manajemen perkara dan ketepatan waktu pra peradilan. Dan yang keempat, pra peradilan sangat tergantung dengan keberadaan kuasa hukum. Contohnya seperti dalam KUHP Pasal 82 Ayat 1 Huruf B mengatakan bahwa pra peradilan memiliki sikap pasif dan hanya memeriksa keabsahan secara formal. Mengapa dikatakan pasif? Karena dalam pra-peradilan, hakim hanya mendengarkan pernyataan saja, tidak menggali nilai lebih dalam lagi apa penyebab persoalan-persoalan tersebut. Sekian pemaparan dari tim FA Wisu Visioner demi perbaikan hukum untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisu untuk Indonesia, salam sejahtera bagi.